pasukan Israel dan kelompok Hizbullah terus terlibat pertempuran di sepanjang perbatasan. Namun situasi perang keduanya hanya bisa diamati para tentara Lebanon dari kejauhan. Tensi serangan terus meningkat di perbatasan kedua negara sejak Israel melancarkan serangannya ke Gaza 8 Oktober 2023 lalu. Di saat Hizbullah dan Israel saling baku tembak, tentara Lebanon hanya bisa berada di pos militernya. Mereka dinilai tidak siap untuk mempertahankan Lebanon dari pemboman udara atau serangan darat oleh tentara modern seperti Israel. Pasalnya, mereka hanya memiliki persenjataan tua dan tidak adanya pertahanan udara akibat krisis ekonomi selama 5 tahun. Hal itu tentu begitu timpang saat dibandingkan dengan peralatan militer dan persenjataan yang dimiliki Hizbullah. Hizbullah diperkirakan memiliki lebih dari 100.000 pejuang dengan persenjataan yang lebih modern dan maju. Dari itu, Angkatan Darat Lebanon secara militer dinilai dibayangi oleh Hizbullah. Dalam bentrokan yang terjadi, Israel mendesak Hizbullah mundur dari perbatasan dan memungkinkan penduduk Israel untuk kembali ke rumah mereka. Belakangan, Israel juga melakukan pemboman udara besar-besaran di Lebanon. Israel pun tak segan untuk merangsek masuk Lebanon guna melancarkan serangan daratnya. Tetapi hal itu belum terjadi. Bentrokan langsung antara kedua tentara nasional baru pecah 3 Oktober lalu. Hal itu terjadi saat tembakan tank Israel menghantam posisi tentara Lebanon di daerah Bin Jebil yang menewaskan seorang tentara. Serangan Jumat lalu juga membuat 2 tentara terbunuh dalam serangan udara di daerah yang sama.